Beban harga, jumpa lagi di channel YouTube kita Bacot Gaming. Di video kali ini kita akan bagi boyal lapo-lapo lapo-lapo buat pemulai. Untuk skill pertama itu ambilnya skill 1 ya. Di sini walaupun kalah tapi ini enak banget boyalnya, bisa cepet earning kayak gitu. Jadi makanya kalau buat yang pemula disaranin pakai boyal yang ini aja. Untuk yang di maxin itu lebih baik diseimbangin antara skill 1 sama skill 2 nya, soalnya lapo-lapo skillnya ke PP semua kayak gitu. Untuk pasif lapo-lapo ini beberapa kali hit nambahin pasif yang putih itu nanti kalau udah penuh itu dapat seal kayak gitu. Untuk skill pun juga nambahin juga untuk pasifnya yang stakan putih itu kayak gitu. Ini item pertama itu Warrior Boots, Blood Edge, POD, Queen Wings, Heptesis sama Immortal kayak gitu. Cuman di sini karena gamenya udah cepet-cepet berakhir gitu, udah diakhirin dengan cepet, jadi nggak keburu build-nya, tapi pastinya yang mau beli kayak gini, mau beli build ini. Nah untuk ultimate-nya sendiri lapo-lapo kalau ini melompat ke arah musuh, nah skillnya pun jadi berubah antara skill 1 sama skill 2 nya. Yang skill 1 nya asalnya ngelempar pedangnya jadi mukul pedangnya sambil stun kayak gitu. Untuk skill 2 nya yang flick diganti sama area ngegibasin pedang kayak gitu. Ya udah segini aja tipsnya. Maaf kalau masih banyak kesalahan. Selamat menikmati gameplaynya. Dadah. Lindungi negeri ini. Lindungi harga diri kita. Dewa lautan akan melindungi kita dari segala bahaya. Overthinking, oh, 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 oh.
Thank you.